tahun 2009 saya kira ceroboh lah kat sini. Katanya tanah ni tak ada projek, tanah kerajaan. Saya mula-mula masuk sini sebab ikut koperasi, sebab ikut Bumi Hijau lah. Cuma bayar yuran untuk koperasi, jadi dia orang cakap kerjakan. Masa kita masuk memang hutan lah kan. Dengan ini saya terasa tertipu dan saya menanggung kerugian keseluruhan hampir RM20,000. Saya adalah mangsa yang mana pihak berkuasa tempatan telah merobohkan rumah penduduk di Batu Lapan, Jalan Air Terjun, Kota Tinggi, Desa Idaman, yang mana pada mulanya saya berasa kecewa dengan tindakan pihak berkuasa tempatan merobohkan rumah-rumah yang kami telah dipercayai, yang kami percayai telah diuruskan oleh Koperasi Sakan Jaya yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Karim bin Nasir. Jadi dengan kepercayaan yang telah ditunjukkan oleh pengerusi kami bahawasanya tanah ini akan kami miliki. Jadi pada satu ketika yang mana pada hari Senin yang lepas, 31 hari bulan 3, pihak berkuasa tempatan telah merobohkan rumah-rumah kediaman yang berada di kawasan itu. Jadi pada mulanya saya memang begitu tersentuh, begitu marah dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan. Tetapi setelah penjelasan-penjelasan yang mana keadaan ini sebenarnya tidak ada pun satu permohonan untuk kami memiliki, dan kami juga merasa kerugian yang amat sangat kerana telah bermodalkan untuk mendirikan rumah dan sebagainya, jadi yang menyebabkan hati saya ini terguris. Dan pada hari ini saya merasakan ini yang sebenar-benarnya bukan salah pihak penguasa tempatan dan bukan salah Kerajaan UMNO Barisan Nasional, yang mereka ini melakukan mengikut prosedur yang mana saya juga sudah menerima dua notis untuk kita membuka sendiri rumah, tetapi kita diyakinkan lagi semua ni tak ada apa dalam proses kita duduk, kita tinggal, ini tanah kita. Tetapi sebaliknya yang berlaku tanpa ada apa-apa pun permohonan di Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi.